Hai, berjumpa kembali dengan Sanggar Lavina. Kali ini Sanggar akan membuat tutorial makeup yang looknya seperti ini dan hijabnya ala Barbie kekinian ya teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan untuk hijabnya, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, dan apalagi tolong di like, subscribe-nya, dan pencet tombol notifikasinya ya teman-teman. Kenapa dipencet tombol notifikasinya? Karena biar bisa berlangganan terus dengan Sanggar Lavina. Oke, karena subscribe itu gratis. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Makasih. Pertama-tama alis dibentuk dulu ya guys. Nah seperti ini. Kenapa bentuk alis dulu? Karena biar memudahkan proses kerja kita. Pelan brush ya guys. Guys, ini pakai Ines Cosmetic. Nah, ini make up mau dibikin apa ya? Ala Arabian. Dan tetap pakai Ines ya sahabat tuh. Pegang sahabat. Lalu dipakai lagi ya sahabat yang warna hitamnya, karena kalau Arab itu identik sama hitam ya sahabat. Ini pegang sahabat. Saya diam sahabat, bikin video sahabat. Thank you.
Pakai Wardah ya guys, setting spraynya. Semprotkan jaraknya 35. Jangan lupa sambil dikipas-kipas startnya ya guys. Untuk primernya pakai Maybelline ya guys. Dan kita ratakan karena mukanya si model lagi berjerawat kecil-kecil ya guys, jadi kita kasih ini biar pori-porinya rada tertutup. Intinya mau pakai primer apa aja, yang penting tergantung dari cara aplikasi kita ya teman-teman. Yang penting senyamannya kita aja. Jadi mau bedak mahalnya kayak apa, kalau kita tidak paham atau tekniknya yang bagaimana, ya susah juga ya teman-teman. Dan untuk bedaknya ini pakai yellow orange ya teman-teman. Kalau saya basicnya untuk make up di panasan, jadi ini caranya. Jadi nggak usah berbelit-belit atau apa, yang penting intinya nyaman aja ya teman-teman. Seperti ini kelar tadi pemasangan bedak dari LT Pro yang yellow orange. Kita ratakan begini ya teman-teman. Ya teman-teman, tadi setelah dikasih yellow orange, dikasih Revlon Putu Ready yang natural peggy ya teman-teman, untuk menghaluskan atau melenturkan kembali, jadi pori-porinya biar menutup rapat. Nah seperti ini, tadi lupaan nggak keambil videonya yang pertama. Jadi fungsinya untuk menutup pori-pori ya teman-teman. Nah seperti ini, tuh dia dengan sendirinya akan halus banget ya, biarpun produk biasa drugstore, tapi luar biasa, sangat bagus sekali dan sangat cocok sekali untuk di daerah untuk di daerah-daerah emang kita budgetnya atau make up itu kita minim, pakai tata rias minim gitu. Jadi ini alangkah bagusnya seperti ini. Mau muka perawatan seperti apa, dia tetap nggak bakalan gesek atau anti gesek ya teman-teman. Udah begini aja udah bagus banget ya teman-teman tuh. Dia udah nutup banget dan luar biasa. Sangat pigmented banget ya, pigmented banget. Jadi intinya make up itu tergantung teknik dan triknya, biarpun nggak di mixing pun dengan cara seperti ini dia udah bagus dan luar biasa ya teman-teman.
Lalu untuk bedak taburnya ini pakai Maggi Glue ya teman-teman, yang sangat luar biasa dan pigmented banget. Nah, seperti ini dia bedaknya. Ya, bedak lokal tapi luar biasa bagusnya. Dan ini bedak padatnya pun dari Revlon, yang natural ya teman-teman. Saya selalu ngambil yang natural. Kenapa natural? Karena kalau natural itu untuk kulit apa aja jadi masuk, jadi gampang di aplikasinya, sangat mudah sekali. Shading luar langsung, karena tadi nggak pakai shading dalam, nggak apa-apa langsung shading luar. Pakai Ipan Gunawan ya teman-teman, yang cheek color Martian Dash IG Igun. Warnanya langsung nyos. Warnanya bagus sekali. Pakai Wardah ya, kayak biasanya teman-teman. Kalau sembarangan terus ini. Nah, lalu kita kasih lem ya guys, begini. Muncur-muncur. Dulu ya guys, lalu yang satunya lagi maju ya guys, maju ya teman-teman, mundur maju. Nah, seperti ini, lalu di sini kan. Lalu kita kasih lem lagi biar cepet, cuman lateknya udah habis ya teman-teman, tuh tinggal dikit mau beli habis tuh. Latek itu sangat itu kuat. Lalu tambah lagi yang nomor X2 ya, yang nomor 33. Nabi Muhammad lalikan
jangan besar-besar. Pakai eyelinernya cukup kecil saja untuk, karena kalau make up rapi itu kan. Untuk terakhirnya, ini alisnya ditambahin lagi pakai bolpen ya teman-teman. Nah, gini. Biar benar-benar menyala atau sangat-sangat. Pakai Maybelline ya sahabat. Cukup bulu matanya sendiri, jadi kita mainin aja yang mengkilat-mengkilat ini ya guys. Tuh. Jadi mengkilat-mengkilatnya cukup pakai FT Pro. Enggak, bisa. Ya, nangis. Orangnya kok porsinya Pak takut kalau minyak bensin emang membekacin. Telekom garulan dasi mumat.